telah terjadi kecelakaan tunggal di jalur Pantura Pamanukan, lebih tepatnya di Jalan Pantura Kerani, tanggal 8 bulan 9 2022 pada sore hari. Satu unit truk Hino terguling dari arah Jakarta menuju Cirebon. Kejadian ini disebabkan oleh jalanan yang licin. Karena hujan terus mengguyur dari pagi sampai sore, sehingga jalanan menjadi licin dan membuat truk Hino ini terpelanting ke arah kiri dan terguling. Menurut warga yang melihat, truk berusaha mengerem untuk menjaga kestabilan truk tersebut. Namun karena kondisi jalanan licin dan posisi pinggiran jalan menurun, truk pun oleng hampir menabrak taman desa Pamanukan seberang dan terguling. Menurut keterangan rekan sesama supir, truk Hino tersebut dari Tangerang menuju kota Solo. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Dari jalur Pantura Pamanukan, Bewara TV.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.